Hello guys, selamat malam. Assalamualaikum. Salam pertemuan kita buat malam ini bertarikh itu Julai 2020 bersama saya di Konti Radio MSKD FM secara langsung dibawakan daripada page official Radio MSKD FM. Hai semua. Sekejap, sementara itu saya nak share dulu, saya nak buka, saya nak share. Dan anda juga yang luar sana, tolong share lah live ni eh. Guna rekan-rekan yang top fan, top view, top sharer, top pop pun boleh lah. Okay, sebentar. For the nine, that's whack. But I ain't here just to talk smack. Big nose, I'm the best. Come on, cut me some slack. I'm a joker, it's penis the largest. Track so catchy, you need a therapist. But I'm serious now, haven't charted somehow. 99% sure you remember this. You could call me Tiger, cause there's mustard on the beat. Carol Baskin killed her husband, he's deceased. In my year on school play, I was farming cheap. Call me more, and also you have a message on the beat. It's about time I got an England. Okay, sebelum ni saya ada pembukaan tapi malangnya audio tak masuk lah. Aduh, macam mana saya punya ni eh. Okay, kembali kepada cerita tadi tu maknanya cerita semalam yang saya nak sharekan. Di mana kejadian yang tak disangka-sangka. Ketika saya buat kerja-kerja menguruskan soalan jenazah ni, saya menghantar ahli keluarga atau waris di tanah perkuburan. Dan seperti mana yang anda tahu, dalam pos saya tu handphone saya retak, pecah habis. Saya pun dah pening kepala masa tu dah. Okay. Dan ceritanya bila saya selesai saja untuk menguruskan jenazah, keranda tu naik, dibawa naik ke atas van. Okay. Saya pun terus balik ke rumah untuk menjamu saudara. Bukan rumah, pergi kedai makan, nak minum. Pula tu kedai tu tak ada orang nak buat air. Jadi saya buat lah air. Bila dah buat air tu, dah nak minum, nak minum je. Teringat telefon, mana telefon saya eh. Lepas tu saya pun call telefon tu tak berbunyi pula. Tiada dalam kawasan. Ya Allah, macam mana aku nak tengok ni? Kan? Macam mana nak jawab ni? Okey, saya pun berlari balik ke tanah perkuburan untuk mendapatkan ataupun mungkin saya tercuti ke sana. Sampai kat sana, waris pun kata telefon abang ada dekat pekerja yang menggali kubur tadi. Okey, alhamdulillah. Tapi berdebar pergilah mendapatkan telefon. Sampai saja dia kata, "Wan, telefon kau ada kat sini." Tapi bila saya tengok keadaan telefon, dah macam retak 1000 baik. Tapi alhamdulillah, nampaknya telefon dah pun dibaiki oleh sahabat kita, iaitu Megat Alang. Terima kasih Megat Alang Abu Bakar, yang berkedainya di depan pejabat pos mini Kampung Sungai Udang. Buat berada, itu jam saya nak, itu jam juga dia buat. Tak sampai pun satu jam, siap semua. Alhamdulillah, dengan harga yang cukup istimewa diberikan oleh saudara Megat. Telefon pun tetap ni sekarang tengah pakai live. Kalau tidak, tak ada live saya. Aduh, terima kasih. Itulah kisahnya kan. Dan sempat juga saya menjamu saudara bersama dengan Ramlah Rapin dan juga Ella Bella. Terima kasih Ella Bella belanja kita orang. Yeah. Baiklah, tanpa melengah masa, sekejap lagi saya akan bersama dengan Tok Ketua Kampung kita untuk hebahan yang akan diberikan. So, kepada penduduk-penduduk Kampung Delik asalnya yang mendengarkan live ini, sila tunggu di live ini untuk anda ketahui apakah hebahan yang akan disampaikan Tok Ketua Kampung kita, iaitu Encik Abdullah bin Abdullah Rani. Okey, kita share dulu ya. Dan selamat malam kepada rakan-rakan kita yang mengikuti live ini dengan harapan juga dapat sama-sama kita mendengar kan, mendengar apa segala info-info. Dan selepas saja ini kita ada dengan segmen produk anda kami barakan bersama dengan wartawan produk
Ramli, Ramli, Ramzi Zakaria. Atas. Asyik ingat Ramli pasal tengok tadi petang cerita Ramli. Ha. Okey, selamat malam kepada Nurujana. Assalamualaikum Bang Wan, katanya. Waalaikumsalam. Juga kepada yang lain, iaitu Ramzi Zakaria, Pakcik Iskandar, Ramla Rapin, Fildiana. Siapa lagi? Siapa lagi? Tak ada. Okey. Dah ke share belum? Yang mendengarkan live ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam kepada warga Kampung Delik, Sungai Udang, jalan di Teluk Pulai, Teluk Gadung, Jalan Hasan, Jalan Selamat, Sungai Bertih, Kampung Sungai Sirih, Flat Siri Perantau, Kampung Delik Baru, Kampung Delik Kanan, Kampung Delik Tengah, Kampung Delik Kiri, Jalan Jepun, semua saya sebut. Dan juga rakan-rakan view dan juga rakan-rakan followers di Radio MSK DFM. Fidiana dah udah tersasul aja komen weh. Sejuk. Awal-awal petang ada hujan. Sejuk. Jadi man pun lupur je. Okey, kita cuba nak menghubungi Tok Ketua Kampung kita. Harap kepada anda yang di luar sana, tolong share untuk info ni ya. Saya bagi 3 minit atau 3 minit. Alhamdulillah Rapin share, Fildiana share, Nurujana share, Ramli, Ramzi Zakaria share. Siapa-siapa pun share lah. Setakat ni ada 13 yang share untuk makluman anda dan 8 yang view. So malam ni jangan lupa untuk mendengarkan apakah info yang akan diberikan. Selamat malam kepada urus peniaga-peniaga yang berada di Kampung Delik, khasnya kepada pengurus dan juga warga kerja kedai makan Pak Ayah dan keluarga, kedai makan restoran Tom Yam Huzaima, kedai makan Maldina, kedai makan Tom Yam Kediping, kedai makan Tom Yam Natasha, kedai makan Pak Kantan, kedai makan SKD. Itulah semua. Dan juga peniaga-peniaga yang lain yang berada di Kampung Delik, selamat menjalankan urus niaga. Terima kasih Nurul Janah dan share katanya. Okey. Disparo la bala y me partió el estómago. Ya era un buque te lleno de trauma. Pensaba que era valiente por mí, pero no, ya era tiro en la ficha jugando sin trampa, trompo. Por carreteras de plástico, ha ido bajando por mis amígdalas. Tiramos tiempo, ya no queda el último músico que canta desde la pizza. Hello. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Megat. Megat Alang Abu Bakar, betul ya? Okey. Saya minta maaf lah sebab saya terpaksa menggunakan panggilan secara spontan ni. Boleh ke saya bercakap ni? Ya bang. Boleh cakap ya? Ya boleh bang. Okey, terima kasih Megat kerana sudi bersama saya di Konti Radio MSK DFM secara live pada malam ini. Okey, ni pasal nak tanya jugalah semalam ya, saya rasa amat gembira sangat-sangat bila telefon saya dah pun dibaiki oleh anda. Aduh. Ya, itu tak ada apa bang, itu semua kesentuhan dia jugalah bang. Saya cuma buat je. Kalau elok tu alhamdulillah bang, rezeki abang tu. Yalah, alhamdulillah saya pun memanglah cukup bersyukur-syukur sangat. Sampai awalnya kasih, kalau bang. Kalau tengok awalnya tu, kisahnya tu memang pahit-pahit sebab saya dah, aduh, saya hempas telefon tu. Saya rasa, ya bukan, saya hempas telefon tu. Tapi alhamdulillah segala kesusahan dapat diselesaikan dengan baiknya oleh alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. InsyaAllah. Okey, secara spontannya lah. Ini berkenaan dengan 1OX Black ni. Okey. Katanya anda tidak akan tak akan burn data tu. Okey. Maksudnya benda macam mana ni Megat? Okey bang, biasa telco yang ada sekarang ni kebanyakannya semuanya apabila kalau contohlah okay, yang 44GB ni contohlah kalau yang 44GB okey 44GB kalau tak habis pakai dia akan burn lah. Contoh kalau 30GB tak habis pakai pun dia akan burn, tapi dalam 1XO dia akan carry forward selagi mana anda pakai.
Contoh kalau balance data bulan ni ada 10 GB, dia akan carry forward sampai bulan depan, dia akan carry forward sampai data tu sampai lambat-lambat dalam tu. Oh ya ke? Maknanya kalau kita pakai 5 GB tapi yang balance ada contoh tinggal 2 GB tu, nanti dia akan carry forward. Oh. Ha. Jadi berapakah harga nilai telco tu untuk dapatkan RM59 bang. Blacklist semua boleh lah. Blacklist boleh, tak ada masalah. Oh, nombor cantik-cantik pun ada bang. Oh ya ke? Yang bagi nombor pun handsome kan? Bagi nombor. Terima kasih bang. Bang, malam ni apa senang? Okey. Berharga RM59, 100 SMS, unlimited to all network. Betul bang. Oh, yeah. Betul bang. Dan diberikan 12 GB. 44 GB bang. 44 GB. Okay. Paling terbaru yang the latest yang paling hangat di pasaran lah setakat ni. Okay, maknanya kita kena maintainkan sebulan tu berapa ringgit? Maintain sebulan biasa RM59. Pendaftaran kita bagi RM59 lah. Lepas tu bulan kedua kita kena bayar RM59 campur dengan SST lah 6%. SST ada lagi ya? SST ada bang. Tapi 6% pun untuk itu juga bang. Alhamdulillah. Tadi COVID apa semua kita dapat semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bumi Putera semua dapat, syukur alhamdulillah sangat. Okey, lagi satu nak tanya masalah dengan senarai nama senarai hitam. Kalau nak daftar, kadang kita tengok senarai nama hitam kita ada dekat telco mana-mana. Tapi kat sini boleh daftar ke macam mana? Boleh bang, tak ada masalah. Boleh InsyaAllah. Daftar ya. Kita tak ada cas tersembunyi, semua tak ada. Kita memang kata kalau blacklist pun semua boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh lagi satu je bang. Apa dia? Kahwin lagi satu je tak boleh. Wow, aduh. Awak ni nakal. It's so naughty lah you eh. Okay, bagaimana nak mendapatkan ni? Mendapatkan boleh, bang. SIM card ni? Boleh datang kat kedai saya depan Pejabat Pos Mini Sungai Udang, ataupun telefonnya saya, atau jumpa dengan abang-abang. Kita boleh jumpa kat mana-mana bang. Okay. Satu perkhidmatan yang baik ya. Mudah dan dapat membantu mereka-mereka yang ingin dapatkan data yang banyak. Boleh, dengan harga yang cukup murah. Kita tak ada kontrak bang. Contoh kalau dah pakai sebulan, kalau tak nak pakai, boleh terus terminate. Kita tak ada nak ikat-ikat kontrak, tak ada nak kontrak orang tu 6 bulan, 7 bulan tak ada. Kena ikat perut lah. Kena ikat perut je lah. Okay, ini postpaid. Kalau prepaid macam mana? Prepaid kita yang paling tahan lama, yang terpanjang di Malaysia adalah 2 tahun 4 bulan lah bang. Okay. Contoh kalau kita pakai telefon lah, kita pakai 2 SIM card. Dan satu lagi kalau kita anak ramai kan, kat rumah ada wifi. Mana pun nak membazir, pakai je SIM card one SOI ni 2 tahun 4 bulan. Balik rumah hidupkan wifi, jimat satu, 2 tahun 4 bulan tak ada top up. Tak adalah anak memekak top up kan. Itu jimat lah, banyak jimat ni. Yalah, untuk reload ataupun buat bayaran ni kat mana yang sesuai ataupun yang mudah? Yang mudah biasanya kat online ataupun pergi mana-mana saya boleh guna, atau pergi mana-mana kedai telefon. Sekarang semua dah ada bang. Senang. Produk kita One SOI ni sekarang dah pergi satu dunia. Kalau pergi Amerika pun orang tahu, pergi Australia pun orang tahu, pergi Jepun pun orang tahu, pergi Spanyol semua tahu bang. Pasal apa? Kita produk MotoGP. MotoGP kita ada sponsor motor tu, Remy Gunner bang. Dengan Kasmah Daniel. Support bang, rider Melayu kita bang, Kasmah Daniel. Dengan Azlan Shah bang. Ya, bagus. Support bang. Okay. Untuk cerita lawak lah ni kan, ada pernah dulu lah cerita lawak. Dia kata, bang, kalau pakai telefon ni dalam kubur boleh dapat tak bang? Allahuakbar. Itu cerita lawak lah. Pasal kadang-kadang orang tanya, kadang-kadang dalam hutan pun tak ada lain, dalam bangunan tak ada lain. InsyaAllah bang. Pasal apa bang? Satu, saya tak cakap One SOI ni yang terbaik lah. Cuma satu, kalau kita pakai Biar ada tujuan, biar ada matlamat. Jadi satu, kita selalu minta baik-baik, doa baik-baik, maka baiklah dia. Kalau kita minta tak baik pemula, nanti kita tu rasa tak minta tak baik, tak baiklah jadi ni. InsyaAllah. Minta baik-baik, InsyaAllah. Baiklah yang datang. Macam Ustaz Ebit Liu lah awak cakap. Okeylah, terima kasih kerana sudi bersama saya walaupun seketika waktunya. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan perkhidmatan membaiki telefon, bolehlah berjumpa dengan Megat Alang Abu Bakar yang bertempat di hadapan Pos Mini Kampung Sungai Udang ya.
InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, bang. Terima kasih. Dan juga mendapatkan 1OX Black. We won't burn your data. Terima kasih, bang. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bang. Terima kasih. Saya doang abang baik-baik, insyaAllah. Terima kasih, bang. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita yang tugasnya membaiki telefon. Kalau anda ada telefon yang rosak, bolehlah terus datang jumpa dengan Megat tempat di Kampung Sungai Udang, depan pejabat pos mini Kampung Sungai Udang. Memang terbaiklah servis dia. Boleh, harga boleh dirunding. That's a different view, chilling with the crew, wilding out like some motherfucking bat soup. Baik, waktu sekarang dah 9.41 minit malam dan kita teruskan lagi dengan panggilan seterusnya. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, apa khabar Tok Ketua kampung kita ni? Oh, hai. Alhamdulillah. Saya terketar lah macam saya cakap dengan seorang artis ni, Tok. Ya ke? Siapa tu artis mana tu? Tak tahu, Jamal Abdillah kot. Ya ke? Alamak, Jamal Abdillah. Baik. Itu bagus tu. Okey, sekarang ni kita sedang live di Radio MSKD FM, Tok. Jadi jadi nampaknya malam ni saya ambil kesempatan sikit lah untuk mewawancara dengan Tok Ketua Kampung kita, iaitu Tuan Cik Abdullah bin Abdullah ni yang berada di atas talian. Dan live ini juga di-share di beberapa daerah. Mungkin kamu delik juga mendengarkan waktu ini. Ya. Okey, Tok, macam mana masjid Nurul Amin ni dah boleh semayang ke, macam mana, Tok? Infokan sikit. Masjid tu kita bermula daripada Sabtu lepas. Aha. Kita dah dibenarkan untuk mendirikan solat di masjid. Dan juga minggu lepas, Jumaat lepas adalah Jumaat yang pertama kita solat Jumaat di Masjid Nur Amin. Setelah lebih kurang 3 bulan lebih kita tak bersemayang lah. Tak bersolat Jumaat di masjid tu. Ya, betul tak? Tapi masih lagi kita mengikut SOP. Di mana jemaah dihadkan kepada 500 orang saja. Kalau begitu, kalau datang masjid tu, dia SOP tu maknanya kita kena wuduk, tak boleh diambil di sana, belum ada dengan sepenuhnya lah. Maknanya kita masih kena berwuduk di rumah dulu. Lepas tu bilik-bilik tandas tu memang tidak dapat digunakan kecuali kalau betul-betul emergency lah, mungkin dibenarkan lah. Kalau setidak tu memang tidak digalakkan untuk penggunaan tandas-tandas apa semua, dan juga itu juga untuk mengambil wuduk di masjid gitu. Jadi masih kekalkan lagi dengan SOP di masjid? Kita masih pegang, dan juga begitu juga dengan semayang waktu biasa tu, kita memang masih lihat juga, lupa juga. Alhamdulillah. So macam mana tugas atuk di kampung adik ni, agak-agak sibuk ke? Buat masa ni, lepas-lepas SAP ni, kita lepas-lepas COVID ni, jadi kita cuma sekarang ni, kita pada saya cuma mendapat arahan supaya penduduk-penduduk kampung ni, terutamanya yang warga-warga kita dan semualah yang duduk tinggal ni, supaya memastikan supaya semua penduduk mematuhi arahan-arahan SOP. Tapi yang dikendaki oleh pihak berwajib lah. Tentu. Okey. Baik, Datuk. Okey, baik, Datuk. Sekarang ni kita nak maklumkan seperti mana yang Tok Ketua Kampung dah bagi tahu dengan saya, untuk saya hebahkan di dalam live Facebook ini berkenaan dengan Voucher Jom Shopping Skim Mesra Usia Emas, iaitu SMUE ni. Katanya ramai warga Kampung Delik yang belum lagi mengambil voucher ni. Macam mana, Tok, ni? Ya, betul. Untuk pengetahuan, saya nak buat makluman di sini sikit lah. Ya, boleh. Saya telah maklumkan perkara ni di
di Masjid Nurul Amin pada Jumaat lepas, berhubung dengan voucher, dipanggil voucher Jom Shopping lah untuk warga emas di bawah skim skim mesra usia emas. Jadi voucher yang bernilai RM100 ni diedarkan ataupun dibagi kepada semua warga-warga emas yang berdaftar yang berdaftar dengan dengan YAWAS, iaitu Yayasan Wawasan Anak Selangor. Ya, yang mana baru daftar daftar tu sekali pun tak apalah, nanti kalau dah daftar tu dah kira daftar lah. Okay, okay, okay. Jadi setiap bila sampai dia punya dia boleh buat tuntutan untuk voucher Jom Shopping ni yang bernilai RM100. Jadi untuk makluman, pemandangan kita ada PKP yang lepas tu, jadi untuk penerima-penerima yang lahir pada bulan 3, bulan 4 dan bulan 5 tidak dapat di apa, tidak dapat di disampaikan lah ya, kerana kita okay, okay, jadi sehubungan itu sekarang ni saya tengah mengedarkan borang apa voucher-voucher ni kepada semua warga-warga emas yang telah berdaftar dengan semua ni dengan pihak YAWAS ni untuk hari jadi untuk bulan 3 itu bulan Mac, April dan juga bulan Mei. Jadi voucher ni juga dia sekali dengan kalau mana-mana anak OKU tu dia ada sekali, dia dia termasuk sekali dalam skim masa usia emas ni. Okey tu nak jadi, tanya. Nak tanya skim usia emas ni daripada umur berapa ni tu? Okey. Skim usia emas ni dia boleh yang boleh daftar dalam skim usia emas ni adalah kepada individu-individu yang berumur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas dan juga yang yang mengundi di kawasan Dun Selakelang. Okey, okey, okey. Ya, jadi orang itu boleh, orang pendaftaran ni boleh didapat di pejabat Dun juga ataupun yang paling mudahnya saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk yang usia-usia emas ni kalau boleh minta bantuanlah daripada anak-anak untuk downloadkan daripada website daripada website YAWAS dan kita dan isikan borang tu dengan sepenuhnya butir-butir dalam borang tu apa yang dihendaki dan setelah siap diisi borang tu dan ditandatangan lampirkan sekeping salinan IC lampirkan sekeping salinan IC dan bawa ke rumah saya lah sebagai ketua kampung dan saya akan uruskan untuk pendaftaran tu. Okey. Baiklah, untuk makluman kepada semua warga-warga komuniti asnya yang mendengarkan secara live ni bukan daripada radio MSK DFM, itulah sedikit banyak info yang diberikan oleh yang bagi Encik Abdullah bin Abdullah ni selaku ketua kampung komuniti. Encik Wan, boleh saya tambah sikit? Boleh, terus. Jadi saya rasa dalam senarai komuniti ni saya rasa ada lebih kurang dalam lebih dekat 100 lebih orang ada yang penerima apa? Penerima bantuan kupon ini, voucher ini. Tapi saya ni rasa sebab apa, hilang sebab apa, saya rasa yang datang untuk buat tuntutan ni tak sampai pun 20% buat masa ini. Dan tuntutan ni dibuat sampai last day dia, sampai 13 hari bulan. Alamak. Buat masa ini lebih kurang dalam cuma 20% je, lebih kurang dalam 100 lebih orang yang belum buat tuntutan ni di Ramadhan ni. Adakah dia, saya rasa, adakah disebabkan mereka ni tertukar ataupun salah bagi nombor telefon ke ataupun nombor telefon tu dah pagi dia pun? Betul, dia ada beberapa faktor kenapa kadang-kadang benda ni tidak tuntut. Yang pertamanya macam saudara Wan kata ni, mungkin kerana mesej yang SMS yang dihantar oleh pihak YAWAS kepada semua penerima-penerima ni tidak sampai kerana semasa pendaftaran dulu penerima-penerima ni menggunakan nombor telefon yang lama.
Jadi kemungkinan dalam tempoh tu dia ada tukar ke nombor telefon lain. Hmm. Jadi di dalam rekod Yawas masih lagi nombor yang lama. Jadi bila dia hantar SMS tu ke nombor telefon tu, jadi orang lain yang dapat mesej tu. Jadi perkara ini berlaku. Jadi sumbungan itu saya menasihat jugalah kepada penduduk-penduduk utamanya, tak kisah apa, sebab apa, kalau boleh kita gunakan telefon ni, kita jangan tukar-tukar nombor. Sebab apa, kadang-kadang kita ada berdata dengan zakat, kita ada berdata dengan JKM, kita ada berdata dengan contohnya macam Yawas ni. Jadi bila ada sesuatu bantuan, sesuatu bentuk bantuan, pihak zakat ke atau pihak JKM ke, supaya juga macam Yawas ni, dia akan menghubungi nombor yang diberikan semasa pendaftaran. Jadi kalau dia call nombor tu tak dapat, jadi kadang-kadang tuan ada bantuan tapi tidak dapat disampaikan, memandangkan kadang-kadang tuan tidak dapat dihubungi. Oh, begitu. Jadi saya nasihatkan kepada semua penduduk lah, kalau boleh telefon ni kalau kita pakai tu, janganlah kita tukar-tukar nombor dia. Yalah. Pakailah sampai, kalau boleh ni sampai apa? Sampai itulah, selamanya boleh lah kalau kita pakai. Dan juga kalau boleh lagi satu, kalau kita ada penukaran nombor, kita update kepada pihak yang yang terbabit lah. Yalah. Maksudnya kalau lebih senang tu, kalau tak pasti nombor sendiri, boleh bagi nombor waris anak ke apa kan? Boleh. Jadi itulah salah satu daripada faktor yang saya nampak yang tidak dapat, yang kupon ni, voucher ni tidak dapat dihubungi. Dan mengikut pada untuk makluman juga, saya untuk daripada bulan 3, 4 dan 6 ni, saya ada lebih kurang dalam 862 penerima voucher. Wow. Tapi sekarang ni yang datang ni, saya rasa 200 pun tak sampai lagi. Sedangkan tarikh tutup dia dah 13 bulan. Maknanya tarikh tutup dia pada hari Sabtu. Baik. Okey Tok, kita baca komen dulu. Cik Ramji, bacakan komen biar Tok dengar. Okey, boleh dengar suara ya, Bawan? Boleh dengar. Okey, Assalamualaikum Tok lah. Sihat malam-malam ni. Okey, ada satu komen daripada kita punya viewers ni, Muhammad Fairuz namanya. Dia kata, Datuk, nak tanya macam mana nak daftar nama untuk solat Jumaat, nak berjumpa dengan siapa? Tok, sebab tahu apa, minggu lepas pun ada kekeliruan sikit. Ada yang dah berdaftar tapi tak boleh masuk. Itu yang kita terima lah, yang MSKD terima aduan daripada ramai penduduk kampung tak, juga. Ada daftar, tak dengar, dah dengar masuk ni dalam senarai sistem tu, tapi tak boleh masuk ke masjid. Mungkin sebab dah penuh lah. Jadi ada penyelesaian ke apa tu? Ada pertanyaan daripada anak-anak buah daripada kampung Delik ni? Dapat tu? Saya tak apa-apa dengar. Okey. Ada pertanyaan daripada komen yang ada waktu ini, katanya Tok, saya nak tanya macam mana nak daftar nama untuk solat Jumaat. Solat Jumaat. Nak daftar nama untuk solat Jumaat dengan siapa, berjumpa dengan siapa? Dia solat Jumaat ni, yang setahu saya, dia first come first basis lah. Maknanya siapa yang datang dulu, dia akan dapat lah. Oh, first come first serve lah. First come first serve. Lepas itu untuk malam-malam juga, warga asing memang tak dibenarkan masuk lah. Cuma dia, kita bagi priority kepada duduk tempatan. Okay, Tok, berkenaan dengan online form tu, Tok, yang disebarkan daripada WhatsApp kan, yang kita terima di WhatsApp kita, yang kita terima daripada kawan-kawan, daripada keluarga, Masjid Nurul Amin punya form online tu yang kita daftarkan tu, itu boleh diguna pakai ataupun tidak tu? Hello? Ya. Yeah. Tak dengar tu? Tak dengar. Memang okay. Tak dengar dia cakap apa. Lagi sekali. Okey. Ada yang bertanya tu, anak-anak buah dengan pendelik ni, ada yang bertanya. Kalau boleh Wan ulas kembali itu lebih jelas. Berkenaan dengan online form yang diterima daripada link-link WhatsApp yang kita terima di WhatsApp kita tu, yang kita isi sebelum sehari sebelum pergi menunaikan fardu Jumaat tu, boleh diguna pakai ataupun tidak? Okey. Atau tak dengar tu rasanya. Okey. Memang tak dengar tu ya? Memang tak dengar. Okey tu. Soalan dia begini.
maklumat yang daripada WhatsApp untuk sembahyang Jumaat tu masih borang online tu masih boleh diterima ataupun tak boleh? Okey, untuk bagus pertanyaan yang baiklah. Jadi kepada yang mana yang belum berdaftar tu, yang mana yang umur telah melebihi 60 tahun, yang mana belum berdaftar, jadi tuan-tuan semua boleh berdaftar. Boleh berdaftar pada bila-bila masa, tapi yang saya katakan tadi lah, kalau boleh downloadkan borang tu daripada internet, isi, hantar je ke rumah saya. Dan saya akan tanda tangankan buat pengesahan dan saya akan uruskan ke Yawas. Tak payah nak pergi sana nak hantar ke DUN ke, tak payah. Saya sini akan uruskan benda tu. Jadi saya untuk memudahkan orang-orang penduduk kampung terutamanya lah. Nah, terutamanya orang tua ni, orang gemas ni kadang-kadang dia ada masalah. Kadang-kadang tak boleh jalan, tak mampu bawa kereta. Jadi saya mudahkan urusan-urusan kepada warga emas yang berada di Kampung Delik. Okey. So nampaknya apa yang diharapkan oleh Tok Ketua Kampung kita ni, agar yang mana dapat voucher ataupun yang dah mohon voucher SMUE ni, teruslah datang ke rumah Tok Ketua Kampung untuk dapatkan voucher anda. Kerana tarikh tutupnya bila tu? 13 hari bulan 7. Tapi kalau paling lewat pun saya boleh bagi sampai 19 lah. Sebab 19 tu memang dah tak boleh pakai. Itu last day pakai voucher tu. Dan kepada yang mana dah berdaftar sebelum ni, tapi dia tak dapat mesin tu ambil, boleh datang cek nama dengan saya. Yang mana dan tentunya dia dah daftar dulu tapi tak dapat pula kan. Jadi boleh datang dengan saya ataupun boleh call saya, check dan bagikan nama, nanti saya tengok dalam sistem dia sama ada tak ada. Jadi kalau ada tu dia boleh datang ambil lah, sebab benda ni kadang-kadang dia mungkin ada sistem punya technical error, jadi kadang-kadang ada yang terlepas satu orang nama tu yang terlepas daripada dalam sistem tu lah masa dia compile kan dia punya database tu. Jadi kalau yang mana yang daftar tak dapat, contohnya bulan 3, bulan 4 ataupun bulan 2 pun, yang mana belum daftar tu, yang mana dah lepas tu dia tak dapat ambil, belum untuk bulan 2 pun boleh bagi tahu saya. Saya akan masukkan nama dia balik. InsyaAllah saya akan suruh Yawas bagi kepada pusingan yang akan datang punya penyerahan. Ya, okey. Baiklah, saya harapkan agar semua pendengar-pendengar yang berada di waktu ini, apa saja cerita ataupun hebahan yang disampaikan oleh Tok Ketua Kampung kita ini dapat didengarkan, dapat juga disampaikan kepada yang lain ya, mungkin. Jadi itulah harapan tu. Lagi sekali kepada yang dah daftar tapi tak dapat, terus datang ke rumah Tok Ketua Kampung untuk dapat ataupun buat pertanyaan selanjutnya lah. Betul Jawan. Ya, betul. Baik, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama saya di Konti Radio MSKD FM. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa dan rancangan tu ya. Ya. Okay. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kerana telah memberi saya ruang untuk memberi makluman kepada penduduk kampung ni. Berhubung dengan aktiviti yang dijalankan lah buat masa kini. Jadi kalau saya pun kalau boleh dapat kerjasama di masa-masa akan datang daripada pihak FM KD ni, supaya saya dapat hebahkan apa-apa kata orang bantuan ataupun bentuk peluang-peluang yang ada untuk orang kampung. Terima kasih Tuan. Ya, sama-sama tu. Okey, terima kasih tu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia tadi kita berlangsung secara panggilan di atas talian bersama dengan tokoh-tokoh kampung kita iaitu Encik Abdullah bin Abdullah Rani, yang untuk diberikan hebahan mengenai dengan voucher yang masih lagi banyak tak diambil oleh warga-warga yang berdaftar dengan Yawas dan juga yang telah berdaftar untuk mendapatkan voucher Jom Shopping skim mesra usia emas. Okey. Jadi untuk makluman sila berhubung dengan Tok Ketua Kampung untuk mendapatkan sama ada anda layak ataupun tidak mengenai dengan voucher yang telah disampaikan tadi. Baiklah, untuk itu kita akan terus ke segmen yang akan kita bawakan terus-menerus daripada Konti Radio MSKD FM, tajaan iHome Style untuk anda. Already with my goons, what you gonna do to me?
What you gon' do when I make that ass look like a fool? What you gon' do? Tell me what you gon' do when I pull up ready with my goons? What you gon' do? Tell me what you gon' do when I make that ass look like a fool? Feel like a boss, my wedding dog. Who could change your life in one night with a car? You sick as a dog, but no days off. I grind for it all, I've been through it all. I feel like a boss, so I'd win it all. Who could change your life in one night with a car? You sick as a dog, but no days off. Okay, Muhammad Fairuz, assalamualaikum. Selamat malam kepada semua watching-watching saya yang berada di waktu ini. Terima kasih yang share. Terima kasih juga yang berikan komen. Okay. Isprado Zuan kata assalamualaikum, Muhammad. Selamat malam, bosku. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nurjana dah pun share. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Afis Mahmud katanya terbaik. Yatino, selamat malam. Muhammad Afis, Bahari, selamat malam. Izzan Zari, selamat malam. Ku Adam, Israf, selamat malam kepada anda. Ijal Kasim, Ijal Kasim, selamat malam. Muhammad Sofi, Islam, selamat malam. Lagi, Nur Hidayah, Abdullah, Nizal Ghazali, Naufa, Zaina. Dan juga Megat Alang Abu Bakar yang bersama kita pada malam ini. Baik, kita akan teruskan bawa ke segmen produk anda. Kami viralkan bersama Ramzi Zakaria. Assalamualaikum, Bawan. Dengar tak, Bawan? Saya tak pakai headphone ni. Dengar? Saya dengar, saya dengar. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum viewers semua. Lama tak kembali dengan produk apa, dengan produk anda kami viralkan ni, yeah. Segmen kita di MSKD FM ni. Hari ini saya bawakan kepada anda semua ada dua produk yang didatangkan oleh sahabat kita di Kampung Delik ni, saudara Afiq, dalam di nama Facebook dia Afiq Azrina. Okey, sekejap lagi saya akan panggil dia masuk. Dia tengah pakai bedak. Okey, Bawan eh. Okey. Ah, Abang Wan nak ingatkan saya. Patutnya itu memang kerja saya, tapi dia ingatkan saya. Kita punya konti baru ni ditaja sepenuhnya oleh iHome Styles. Jadi kemungkinan kalau kita belok sana, belok sini kamera ni, kebanyakannya kita belok ke Abang Wan lah. 2-3 sesi sebelum ni kita belok ke dia. Hari ni kita turn 180 darjah ke sebelah sini pula. Kita nampak blind, curtain ni semua juga ditaja oleh iHome Style. Dan kita akan akan masukkan lagi barang-barang yang ditaja oleh iHome Style. Proses membawa masuk tu sedang saya uruskan. Dan kita akan tambahkan lagi produk-produk nanti boleh ditengok. Boleh dipilih. Boleh dibeli di dalam konti ni. Okey, saya tak nak buang masa lagi, Abawan. Saya nak panggil kita punya pengusaha jualan produk ni. Dia bukan pengusaha produk. Produk ni dia bawakan ke sini saja. Kita panggil Cik Afiq Azrina sekarang. Gugup sikit rasanya. Bawang saya tak masuk dah lama ni. Biasalah tu. Hujan pula tu kat luar tu. Saya kena grimace tadi. Rasa ketar. Cik Afiq okey eh? Macam sesama je? Saya sendiri pun ada macam... nak demam rasanya. Tapi tak apa, kita ada produk untuk settlekan masalah Cik Afiq tu. Saya menjual produk ni, saya hilang semua. Sebab gugup, jadi hilang demam pun hilang, sesemua pun hilang. Saya pun tak tahu kenapa. Dahsyat betul. Kita cerita produk yang mana satu dulu ni. Okey, tapi kalau pada kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan MSKD FM, kawan-kawan Cik Afiq, kita share lagi, banyak-banyakkan share. Kamu ya, guys, bagi nyawa guys, gratis guys. Anda okay, untuk pengetahuan viewers-viewers kita, Cik Afiq ni baru berjinak-jinak dalam perniagaan online. Dan inilah kita punya tujuan sebenarnya untuk kita adakan segmen MSKD FM ni untuk membantu orang-orang yang macam Cik Afiq ni juga. Tapi nak panggil Cik Afiq macam panggil nak panggil siapa sebenarnya ni? Panggil Afiq saja. Afiq sahaja eh? Ya. Okey. Encik Afiq saja. Jadi hari ini Cik Afiq ada bawakan kepada saya hari ini sambal rindu. Ya betul. Ada makan pasti rindu. Wow. Dengar itu. Okey, kita bagi mic kepada Cik Afiq. Tadi dia kata dia tak nak cakap. Starting dia cakap okey, kita bagi mic. Terima kasih. Saya ni pun dah bling ni bos. Dia punya ni jangka hayatnya. Kalau dah tak dengar nanti bagi tahu saya eh. Okey. Okey.
produk yang pertama yang akan saya bawakan kepada viewer semua hari ini, produk sambal rindu. Dia kategori-kategori sambal hitam juga. Info-infonya nanti saya akan bacakan satu persatu persatu. Jadi sementara awal-awal lagi ni, sementara gugup saya pun belum hilang ni, kita share dulu. Share. Bos, dah share bos. Hari ni memang hari gugup bos. Sama-sama. Mic tak terpasang lah apa macam-macam. Mungkin sama. Pasal hujan. Yelah, okay. Okay, produk sambal rindu ini adalah keluaran daripada Far Cekap Enterprise yang bertempat di Negeri Sembilan, Cik Afiq. Bandar Seri Jempol. Bandar Seri Jempol. Jempol ke Jempol? Jotol. Jempol Negeri Sembilan. Okey. Dibawakan oleh Cik Afiq. Cik Afiq ni secara rasminya dah berdaftar sebagai ejen lah. Ya, betul. Ejen. Ejen travel, ejen umrah. Oi, saya ejen tahap sambal rindu saya. Jadi, Cik Afiq bagi tahu pada saya, sambal rindu ni dia dah makan. Dia rasa sedap. Dia rasa rindu nak beli lagi. Masa mula-mula Cik Afiq discover sambal ni kat mana? Okey, saya dapat sambal ni daripada makcik saya yang berkongsikan sambal ini. Dia kata sambal ni sedap. So, saya beli satu dekat dia dan saya cuba. Memang lepas saya makan habis sebotol, memang rindu. Confirm tak tipu. Anda cuba satu, pasti nak lagi. Rindu kat sambal ke kat makcik? Mungkin sambal lah. Okey, sambal rindu ni didatangkan dengan tiga tahap kepedasan. Ya, betul. Okey. Kita ada tiga jenis. Tapi malam ni saya ada dua je sebab yang lain tadi on the way ke sini dia sempat jual. Dia jual. Tapi saya ada info dia. Tahap pertama original. Ya, betul. Tahap kedua kurang pedas. Tahap ketiga sangat pedas. Itu paling sedap. Ketiga-tiganya sangat sedap. Itu je yang saya boleh cakap. Saya pun dah makan juga tadi. Cik Afiq dah belanja saya, bos. Sebab tu saya dia sogok saya sambal. Berpeluh-peluh saya kat sini. Rasa libang libu je. Okey, kepada viewers yang nak tanya, yang nak tahu, boleh komen dalam ni. Nanti kita saya baca dengan Cik Afiq. Sambal ini berharga berapa, Cik Afiq? RM10 satu botol. RM10 saja sebotol. RM10 je, bang. Susah nak dapat ni. Guys, come on guys, support saya guys. Support MSKDFM guys. Come on guys. Itu yang kita nak dengar. Anda gratis guys. Okey, sambal ni berharga RM10 ketiga-tiga kategori tadi tu. Tak ada perubahan harga apa-apa. Harga dia RM10 untuk original, kurang pedas dan sangat pedas tu pun sama je harganya. Dan rasanya sangat-sangat sedap. Okey. Jadi sekarang ni saya akan bagi tahu pula di mana nak dapatkan sambal. Ada bunyi? Ada? Okey. Sekarang saya nak bagi tahu di mana nak dapatkan sambal rindu ni. Anda semua boleh dapatkan sambal ni di Facebook Encik Afiq Azrina sendiri. Nanti ejaannya nanti bos saya akan type kat komen. Lagi satu, kita boleh dapatkan di MSKD Store. Alang-alang cerita MSKD Store ni, saya nak bagi tahu jugalah. Kita baru melancarkan MSKD Store untuk kita himpunkan semua produk-produk yang kita bawakan di dalam MSKD FM ni. Jadi setiap pengusaha yang melancarkan ataupun war-warkan produknya di sini akan kita simpan di dalam MSKD Store tu untuk menjadi rujukan pada lain kali. Dan masih boleh di review, masih boleh dilihat, masih boleh dipilih, masih boleh dibeli di MSKD Store tu. Selain itu, kita juga ada satu lagi media, Cik Afiq. MSKD Store bersatu bersama-sama dengan satu lagi page yang dinamakan Favorites. Ejaan dia Favorites. Kalau orang Jawa punya panggilan Favorites. Like saja page-page tu untuk kita naikkan lagi kita punya members, followers dalam page-page yang saya sebutkan tadi. Jadi produk ini boleh di survey di situ. Okey, Cik Afiq, apa lagi keistimewaan sambal ni? Selain daripada harga yang murah, rasa yang sedap, macam mana kita nak cara kita nak makan sambal ni? Okey, kawan-kawan semua, okey, malam ni saya akan terangkan cara untuk menggunakan sambal ni. Okey, salah satunya kita boleh makan macam tu je. Betul. Macam tu je? Macam sambil tengok TV makan? Ya, betul. Macam orang kata apa? Kudap-kudap. Ini pun boleh guys. Memang boleh. Dia boleh makan dengan roti.
makan dengan nasi. Roti canai pun boleh kan. Lepas tu kita boleh masak sambal seperti sambal ayam, sambal udang, macam-macam nasi lemak. Oh, jadi perencah asas untuk masakan lah. Ya, betul. Ya, lebur betul. Kan, masuk ayam ke, atau masuk udang ke, masuk sayur ke? Betul. Jadi sebab biasalah kita nak plan cini lagi, nak tu lagi kan leceh, betul tak? Jadi kita bersambal ni saja, kita siapkan semua. Oh, Mamat Fairuz kata baju kita samalah, Baramzi, macam berjanji pula. Wah, ini... Cik Fairuz ni betul-betul kita punya pendengar yang penyokong yang kuat lah bos. Penyokong top setia fan. Top fan. Dia top fan pun ada. Top sharer semua dia. Dia nak dengar MSKD FM ni. Dia salin baju dulu. Okay Cik Afiq, selain daripada tu, saya ada juga survey dia punya info. Sambal ni memang tahan lama. Dengan syaratnya dia tahan, disimpan di dalam peti sejuk dan ditutup rapat. Dan jangan kongsi-kongsi sudu ya, masa makan tu celuk-celuk tu. Mic dah boleh pakai. Terima kasih bos. Okay Cik Afiq. Yes sir. Selain daripada tu, macam mana stok? Sentiasa ada ke? Boleh ready stok ke? Ataupun nak order pre-order dulu 2-3 hari macam mana? Okay, pasal stok ni saya akan ambil dalam masa seminggu dengan order. So dalam minggu tu stok sampai saya akan dah, seminggu tu saya akan hantar. So dalam seminggu saya akan ambil semua order. Dan hujung minggu tu saya akan hantar semua kalau sekiranya stok sampai. Oh, jadi Cik Afiq kumpulkanlah semua order-order daripada pelanggan ni. Ya, yeah, betul. Dan baru ambil. Ya, yeah, betul. Dalam jumlah yang besar. Saya akan ambil cuban yang banyak dan saya akan hantar kepada pelanggan-pelanggan yang... Sebab selalunya sambal-sambal hitam macam ni, sambal-sambal ni, dia memang jarang ada ready stok yang banyak. Betul. Sebab dia keluarkan ikut batch dia. Ya. Yeah. Supaya kualiti dia terjaga lah. Betul. Okay. Expired date semua. Okay, kalau ada pertanyaan, kalau ada sebarang soalan nak diajukan kepada Cik Afiq ataupun kepada MSKD FM, boleh type kepada ni kita punya ruangan komen ni. Dan sebelum tu, share lagi. Masih kita dah banyak share ke belum bos? 13 saja. Oh, 13, tambah lagi share. Kawan-kawan Cik Afiq sendiri. Share kawan. Okay, dengan dengan harga RM10 ni, dengan rasa yang sedap macam ini, memang rugilah. Rugi kalau tak bagi tahu kawan-kawan. Ya, betul. Tapi tak rugi beli. Sharing is caring. Jadi kena share pada kawan-kawan, rugi kalau dia orang tak tahu. Itu lagi rugi daripada tak membeli. Wah, asyatlah dia punya promote bos. Kalah saya macam ni. Untuk viewer di luar sana yang baru menyertai kita, sekarang kita dalam segmen produk MSKD FM. Di sebelah saya ni Cik Afiq. Yes, dia membawakan kepada saya produk sambal rindu untuk kita war-warkan dalam konti ni. Memang sedap. Saya pun nak makan sebenarnya. Dia dah bagi saya dah. Dan Cik Afiq ni sebenarnya kita punya rakan-rakan dalam MSKD FM juga di Kampung Delik ni. Ya, betul Cik Afiq. Dan bila dia menyatakan hasrat dia nak mula meniaga, nak mula try, dia seronok tengok kawan-kawan meniaga online, dia pun nak cuba. Tapi dia punya cuba dengan dia punya kick start tu bos, dia punya produk permulaan dia je dah sedap macam ni, sambal rindu. Kepada guys, siapa yang tengok hari ni, siapa yang tengok replay kemudian, memang kena dapatkan sambal rindu ni dengan harga semua RM10 saja. Ya, RM10 memang sebotol. Tapi dia punya saiz besar dan boleh rasa kalau makanan harian ni boleh seminggu boleh tahan. Boleh. Tapi kalau Cik Afiq kata dia suggestkan untuk jadi kudap-kudapan tengok TV satu malam boleh habis. Tapi tak kisah kalau satu malam RM10 je. Okay, kita ada selingan ke bos? Share, jangan lupa share. Saya punya mak nispu kat belakang ni. Okay, share kepada kawan-kawan. Dan kalau boleh kita nak naikkan lagi MSKD FM ni, kita nak naikkan Cik Afiq punya Facebook. Kita nak sampaikan kepada kawan-kawan yang dapat share tu sambal rindu ni, sambal yang sedap dengan harga RM10 sahaja. Okay, teruskan dengan MSKD FM, radio community anda. Tadi yang biasa lah Cik Afiq ni. Ada lagu apa?
Okey, terima kasih sekarang kepada Ramzi Zakaria dan juga produk yang dibawakan secara langsung di Konti Radio MSK di FM pada malam ini. Produk yang dinamakan Sambal Rindu. Oh, memang rindulah sambal itu. Daripada Afiq Afiq Azrina. Nama Afiq Azrina, gabungan dua insan yang tercinta. Ya. Okey, untuk makluman anda, selama dah bersiaran kita di waktu ini jam 10.15 minit malam. Dan komen daripada Yusri Yahya katanya, padu bang, padu babang. Eh belum, saya dah matikan mic kejap sebab segmen ni balik pada sini balik. Okey, kepada anda yang yang berada di sini, tolong sharekan lagi untuk kita kenalkan produk yang dibawakan. Dan kita ada lagi produk yang akan kita wawarkan daripada wartawan produk Ramzi Zakaria. Okey, stay on, come back to the segment. Okey, terima kasih ya bawan. Sorry lah, saya tak pakai headphone, saya pun tak tahu bila nak masuk tak masuk. Itu yang alasan biasa saya tu kan, viewers kan. Buat saya dah berbulu je tengok. Okey, kepada yang baru menyertai kita, kepada viewers yang baru masuk tu, kita sekarang berada di Konti MSKD FM Radio Community anda. Dalam segmen produk anda kami viralkan, di sebelah saya ni rakan kita Cik Afiq. Ya, saya di sini lagi. Boleh ditemui di Facebook dia, nama dia Afiq Azrina. Kat situ dia ada upload tentang Sambal Rindu ni. Ya, betul. Kat situ kalau ada pertanyaan apa semua mungkin boleh terjawab kat situ lah Cik Afiq. Okay, ada dia punya info-info dia. Ya, betul. Nanti saya share saya punya Facebook link dalam live ni nanti ya. Jadi kat situ boleh pergi ke Facebook, boleh DM, boleh WhatsApp, boleh message, boleh apa saja untuk dapatkan produk Sambal Rindu. Jangan usah. Yatino kata, wah Sambal Rindu namanya. Ya Kak Yati, kalau makan memang rindu nak makan lagi. Rindu sentiasa. Kalau nak tahu rasa dia memang kategori dia kategori sambal hitam lah. Dia punya resepi dia bilis, bawang, cili, macam kebanyakan sambal hitam lain. Tapi ada satu rasa yang unik. Ya. Dia ada macam manis-manis sikit kan. Pedas-pedas sikit. Saya makan itu hari yang original. Memang sedap gila. Memang sedap. Saya pernah makan tadi. Habis satu botol. Okey, yang kat tangan saya ni kategori yang kedua, kurang pedas. Ada satu lagi kategori sangat pedas. Sangat pedas dia tu, pedas sangat ke macam mana? Oh, dia punya pedas tu nak kata sebab dia bagi tiga tahap. So yang sangat pedas ni memang orang yang betul-betul gemar pedas lah. Orang kata memang dia makan pedas lah, makan memang pedas suka lah. Pedas lah kalau untuk sangat pedas ni. So siapa yang tak tahan pedas ni, kita boleh try kurang pedas. Dia kurang pedas ni dia lebih low daripada original. So original dia tahap tengah. Jadi dia orang kata pedas jugalah. Tapi yang kurang pedas ni memang tak pedas. Itu sahaja. Okey, ada satu lagi pertanyaannya. Dia kata macam mana tercetusnya produk Sambal Rindu ni? Kalau daripada tercetusnya produk ni, kalau masuk Kak Yati tadi, macam mana caranya ianya terhasil? Itu kita tanya punya perbuat lah. Tapi kalau tercetusnya Sambal Rindu ni sampai ke kontian ini, sebab ianya dibawakan oleh Cik Api, yang telah merasai kesedapannya dan dia ingin berkongsi dengan viewer-viewer di sana untuk merasai sambal itu sendiri. Okey, daripada seorang lagi nak tanyalah, yang satu lagi tu produk apa mamu sebelah Sambal Rindunya? Kejap lah, kita baru nak ni. Yang tu memang kita bakar je be. Yang tu yang ini bukan sambal, tapi yang nyatanya ni bukan sambal. Tapi kalau dimakan, efeknya lebih kurang sambal. Ada nak tahu? Kita memang tunjuk kat sini dulu sebab kita sekarang tengah berceritakan tentang produk yang pertama ni. Produk yang kedua ni masih kita share apa show dulu. Kita boleh share lagi. Okey, ada view kita nak tanya daripada Yatino katanya, macam mana tercetusnya produk Sambal Rindu? Itu saya dah jawab tadi. Dah jawab dah. Saya tak dengar tadi. Tapi saya pakai kalau bos nak tahu pula, saya jawab lagi. Okey. Itu saya cakap tadi dengan Cik Yati. Dia kata apa? Kalau nak tahu tercetusnya macam mana boleh terciptanya produk Sambal Rindu ni, kita kena tanya pengeluar dia lah. Fast Cekap Enterprise. Tapi kalau tercetusnya sampai ke konti ni, sebab Cik Afiq kita rasa sedap gila dan dia rasa benda ni boleh pergi jauh, boleh
dan perlu dikongsi dengan kawan-kawan, dengan viewer-viewer di luar sana. Sebab tu lah dia sampai ke sini, bos. Bergulik-gulik sambal dia sampai ke sini tadi. Bos nak makan? Okay, Encik Abik, macam mana kita nak ulang lagi ya? Kita punya produk Sambal Rindu ni boleh didapatkan di di Cik Afiq sendiri melalui Facebook Afiq Azrina. Sekali lagi kita pin up nombor telefon Cik Afiq tu kita nak tahu. Tak payah sekarang ni, nanti masuk. Okey, kita sedang dalam proses masukkan nombor telefon Cik Afiq. Boleh simpan, boleh WhatsApp terus pada dia nanti. Kalau nak survey-survey, nak tahu lebih lanjut, nak tengok macam mana rupanya sambal ni daripada dekat, packagingnya, dia punya apa info-infonya, nanti Cik Afiq akan masukkan juga dalam Facebook dia. Add Facebook Cik Afiq Azrina. Okey, Cik Afiq dah masukkan dia. Suaranya kurang jelas lah, tapi macam merdu sangat. Apa ni, Ben? Cik Isparadu Zuan. Cik Isri kata, share. Jom support kawan-kawan. Memang kita hari ni nak support Cik Afiq. Kepada orang-orang yang support, terima kasih. Dan kepada yang masih belum share, kita share lagi. Tambah-tambahkan lagi bilangan share kita di page, supaya ramai lagi viewers di luar sana yang dapat tahu info yang dibawakan oleh MSKDFM Radio Community anda ini. Dan juga hari ini tetamu kita Cik Afiq, melalui segmen produk anda kami viralkan. Baiklah, untuk itu kita akan berikan sedikit info mengenai dengan notis gangguan bekalan air berjadual, di mana kerja-kerja penambahbaikan loji rawatan air Selangor fasa 3 bertarikh pada 14 Julai 2020 jam 9 pagi. Di kawasan Kelang 9 pagi pada 14 Julai hingga 9 pagi 16 Julai 2020, di antara tempat-tempat yang kena ataupun terdapat gangguan bekalan air iaitu di Jalan Dato' Hamzah, Jalan Istana, Jalan Kota, Jalan Kota Raja, Jalan Padang, Jalan Raja Lumu, Jalan Raya Barat, Jalan Raya Timur, Stesen dan Teluk Solok Besar, Jalan Tengku Bandar, Jalan Tengku Diaudin, Jalan Tengku Kelana, Jalan Kem, Jalan Limbungan, Jalan Kastam, kawasan perindustrian Bukit Raja Selatan, Kampung Jawa, Kampung Pendama, Kota Pendama, Laguna Park, Lorong Tingkat Rembau, perindustrian Pulau Indah Pasar 1 dan juga Pasar 2. Berapa hari, bos? Mengambil masa selama 2 hari nampaknya ni. Agak nampaknya kawasan kita mungkin terjejas sikit lah, ya. Jadi dinasihatkan kepada anda yang berada dalam kampung ini, bersiap sedia dengan tong-tong biru. Tong laku lah nampaknya. Ya. Jangan curi, kalau curi anak potong ada, tangan. Ada tak pemberitahuan tu dia bagi tahu lori-lori bekal apa syabasnya akan hantarkan bekalan air ke kampung-kampung kita ni macam mana? Buat masa ni belum ada lagi, dan untuk maklumat lanjut bolehlah terus melayari aplikasi Air Selangor, Facebook Air Selangor, Instagram Air Selangor, Twitter dan nombor talian yang telah pun kita sampaikan dalam grup-grup WhatsApp yang ada. Okay guys, okay, kita teruskan dengan segmen produk anda kami warikan bersama dengan wartawan produk Ramzi Zakaria. Okay, terima kasih bawah. Kak Yati kata kurang jelas, nak tahunya apa yang kurang jelas tu? Infonya ataupun suara kami ke di sini? Boleh bagi tahu tak dekat komen tu? Okey, Cik Abik, Kak Yatino ni dia orang Kuantan lah, kan? Orang Pahang. Jadi kalau dia nak membeli dengan Cik Afiq, boleh tak diuruskan pengantaran tu, postage ke apa semua? Kalau untuk keluar hantar by post lah, tengok macam mana apa quantity order tu.
So kita dari situ kita akan depend pada harga lah. Sebab biasalah jauh ni kita dengan kos untuk kos tu lagi, so kita mungkin akan mengambil masa lah sikit lama lagi daripada luar daerah Kelang. Mungkin kalau Lembah Kelang ni, insyaAllah saya boleh COD. Kita jumpa depan rumah, depan pintu, depan muka. Dahsyat bos. Dahsyat bos. Dahsyat dia punya promo. Macam ini punya usahawan kita nak kan. Okay, Cik Fik. Fazil Zakaria kawan kita ni, dia ni pun rasanya dia orang ni Langkawi ke orang apa ni? Tadi pada yang baru menyertai kita bersama-sama dengan Cik Fazil Zakaria, hari ini saya Ramzi Zakaria wartawan produk anda membawakan sambal rindu yang dibawakan oleh Cik Afi ke dalam konti MSKD FM Radio Community anda. Berharga RM10 saja dengan tiga tahap kepedasan. Ada ori, ada kurang pedas, ada sangat pedas. Kalau kat sini berat berat dia kita tengok dalam 70 gram. 180 gram sebetul. Tapi banyaklah saya tak kira gram-gram sangat je weh. Dia tak kira gram dia, yang penting dia banyak lah, dia banyak. Itu je. Persamaan dengan produk-produk sambal-sambal lain tu, dia memang boleh beat lah. Memang rasa dia sedap gila. Memang dia dah popular pun sambal ni. Sebab itulah Cik Afiq bawakan ke kita hari ni sambal yang popular ni untuk untuk mempopularkan Cik Afiq sebenarnya. Sambal ni popular. Sambal ni mempopularkan Cik Afiq. Okay, ada lagi watching yang masuk dengan kita ke? Tadi share Cik Afiq. Ada. Okay, sekejap lagi kita akan bergerak kepada produk yang kedua. Yang ni kita alihkan dulu Cik Afiq. Okey Cik Fazil kata okey nanti kita roger. Okey benda ni memang barang baik, memang kena roger ni Fazli. Memang kena beli. Memang sedap gila. Okey Cik Fik, jap saya nak ambil satu barang lagi. Okey, sambil anda dengar-dengar dan melihat live waktu ini, anda juga boleh teruskan share di laman anda maupun di watch party anda juga boleh di-sharekan lagi dengan segmen yang dibawakan daripada Radio MSKD FM, Radio Komuniti anda bersama Ramzi Zakaria dan juga Afiq Azrina. Azrina. Nama dia Cik Afiq. Tapi nama Facebook dia Afiq Azrina. Okey. Kita mention nama Afiq Azrina ni supaya kita punya viewers kat luar sana boleh pergi ke Facebook dia. Boleh add friend. Okey, selamat malam saya ucapkan kepada Haniza Ayub dan juga komen daripada Fahri Zakaria sedap dah. Lah. Sedap dah lah, jangan sampai gila pula abang. Memang tergila-gila. Dia bukan gila man. Dia tergila-gila, terindu-rindu. Okay, kita nak bergerak ke produk yang kedua pula Cik Afiq. Produk yang Cik Afiq bawakan hari ini, yang ini dia bukan sambal, tapi kalau dimakan efek dia macam sambal. Okay, produk yang dibawakan oleh Cik Afiq ni produk variety-variety jenis bam. Bam ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia memang bam ke? Angin tu, dia lebih kurang macam tu lah. Minyak angin lah. Okay, bam untuk kegunaan bayi lah. Macam kategori-kategori minyak-minyak sapu untuk bayi kembung perut apa semua. Itu dibawakan produk ini daripada Tasni. Untuk viewer semua tahu kenapa Tasnim yang ada atas meja konti ni saya bagi kepada Cik Azim. Sebab dia dah menggunakan produk ni. Jadi
tolong bagi tahu saya apa khasiat produk. Malam semuanya pada yang baru masuk. Okey, malam ni produk kedua saya ialah daripada Tasnim. Dia daripada BAM. So, kenapa saya bawa benda ni? Okey. Mula saya dah guna ni kepada anak saya sendiri. Sekarang berumur 3 bulan. Dia memang sesuai dengan anak saya. Dia pun seronoklah pakai ni. So, malam pun tak ada meragam. So, saya guna BAM ni untuk anak saya sendiri. So, bila saya dah dapat tahu produk ni orang kata sesuai, produk ni bagus, kualiti. So, saya nak share pada kawan-kawan saya lah pasal siap BAM ni. Okay, BAM ni dia ada 5 jenis BAM, iaitu CF Rub, T-Rub, Calm Time, Sleep Time dan Skin. Okay, dalam 5-5 ni, skin lah lebih mahal sedikit lah sebab dia lebih kepada ruam, gatal-gatal, contoh banyak ada masalah. Okay, so skin ni dia lebih mahal sikit, tapi jangan risau, harganya semua mampu milik. Okay. Selain tu, Tasnim ni juga dia bukan untuk bomb saja, dia ada untuk oil. Oil ni pun macam-macam produk ada. Kalau nak lebih lanjut boleh lah DM saya di Facebook saya, Afiq Azrinai. Okey, selain daripada Facebook Cik Afiq Azrina, kita juga akan masukkan semua produk-produk yang ada atas meja ni di page MSKD Store. Jadi kepada yang baru menonton kita, MSKD Store ni kita wujudkan untuk menyenaraikan semua jenis produk-produk yang telah masuk dalam konti kita ni, dan sebagai online store lah untuk di lihat dan dicari dan dibeli pada masa-masa akan datang. InsyaAllah online store akan penuh dengan barang-barang yang kita bawakan di sini ataupun belum sempat kita bawakan ke dalam konti ni pun memang kita dah masukkan dalam MSKD Store. Jadi kepada viewers, tolong like page tu untuk mengetahui lebih lanjut. Suaranya ke mana tak dengar, kata Kak Ramla Rapin. Dari tadi saya cakap memang tak dengar ke Kak? Kalau ni tolong respon pada saya Kak. Suara kurang jelas sangat-sangat, kata Esperado Zuan ni. Rasanya mic ni dah kena bibir saya dah ni. Kejap ya, kita tengok apa hal dia. Okey, sementara tu saya akan bercakap-cakap lagi, cakap-cakap lagi. Jadi sementara ada benda yang adjust sikit kat belakang tu. Suara sini dah okey ke belum? Macam mana kadang-kadang suara dah okey ke tak? Tak apalah, apa-apa pun memang terbaik produk ni, kata Yatino. Memang betul Kak, memang produk ni terbaik Kak. Jadi saya tunjuk lagi sekali produk sambal rindu yang dibawakan oleh Cik Afiq ni. Tadi saya sebelum masuk konti ni, saya makan sikit dengan nasi tadi, berpeluh-peluh. Okey, produk kedua yang kita nak bawakan ni, yang Cik Afiq bawakan kepada kita ni, ni senar variety balm untuk bayi. Jadi keterangan lanjut akan dimasuk dan diupload di FB Cik Afiq Azrina dan juga MSKD Store. Jadi kat situ boleh dapat tahu detail lebih lanjut lagi, sebab dia punya variety pilihan ni daripada balm dan juga minyak dan juga krim ni banyak. Memang banyak yang dibawakan oleh Tasnim. Ini semua produk-produk yang telah digunakan oleh Cik Afiq. Dah testimoni kepada anak dia yang baru lahir tu hari tu, dan memang mujarab. Sebab itulah produk tu ada di sini. Yang itu sambal rindu, memang sedap. Saya makan tadi. Yang ini berharga RM10 saja. RM10 sebotol. Memang sangat-sangat berbaloi, memang sangat-sangat murah. Di antara kategori sambal hitam yang murah yang memang kita dapati di pasaran. Boleh dapati di Facebook Cik Afiq ataupun nombor telefon yang dah dipinkan ke tadi di komen tu, boleh cari balik. Nombor telefon tu boleh WhatsApp direct pada Cik Afiq. Dan kepada yang ketinggalan, baru masuk, baru sebelum kita mula tadi live ni, nanti kita akan siarkan lagi, kita akan sharekan lagi di Facebook Cik Afiq Azrina. Boleh tengok boleh balik daripada mula tadi apa yang kita cakapkan tadi. Mungkin tadi kurang jelas, yang dah air-air ni dah jelas kot suara saya ni.
Okey, Liza Yusa kata terbaik, memang terbaik. Terima kasih kak. Yang ni baru okey mamu. Oh, macam ini baru okey eh. Kena macam nyanyi lah macam ni. Baru okey. Okey. Jadi inilah produk-produk yang Cik Afiq bawakan kepada kita pada malam ni. Bam daripada Tasnim. Bam untuk bayi. Okey. Description dia, dia punya keterangan lanjutnya boleh didapati di Facebook Cik Afiq Azrina dan juga di MSKDFM Store. Dan yang pertama tadi Sambal Rindu. Okey. Wah, dia punya tagline dia buat sendirilah. Sambal Rindu anda pasti terindu. Bolehlah Cik Afiq. Saya sebenarnya dah tadi dah makan ni, saya nak makan lagi je lagi. Ni tengah berpeluh ni. Memang sedap. RM10 saja harganya kepada yang baru menonton kita. Okey Cik Afiq, ada apa kata-kata akhir sebelum kita berundur diri ni? Untuk info-info nak sampaikan ke? Nombor-nombor telefon ke apa semua yang mana boleh dapatkan lagi info Sambal Rindu ni? Cik Afiq boleh bagi tahu kepada viewers sebelum kita berundur ni. Okey, air kata daripada saya. Alright, macam nombor telefon semua saya dah kongsikan dalam dalam komen saya punya Facebook. Apa-apa boleh detail kepada saya lah kalau untuk order Sambal Rindu tak pun Bab Tasnim ni. Apa-apa lagi maklumat lanjut buat masa ni, saya rasa itu sajalah daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih MSKDFM, radio komuniti anda memang terbaik. Okey, jadi saya juga Ramzi Zakaria, wartawan produk anda, mewakili MSKDFM radio komuniti anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Afiq kerana berkongsi dengan kita produk-produk yang hebat pada malam ini. Sambal Rindu berharga RM10 sebotol dan juga Tasnim Balm, variety balm kegunaan untuk bayi, boleh didapati di FB Cik Afiq Azrina. Dan nombor telefon yang telah dipin up tadi itu boleh di WhatsApp untuk mengetahui lebih lanjut keterangan tentang dua produk ini. Okey, dengan ini berakhirlah segmen produk anda ini. Jadi saya Ramzi Zakaria dan juga Cik Afiq Azrina, kita nak mengundurkan diri. Teruskan menonton live daripada Radio MSKDFM, Radio Community anda. Okey, bye.